Fa'ala kulihal bahwa Nabi SAW itu sangat mentazkiyah, ya. Tazkiyatun nafs itu adalah tugas Nabi. Wa yuzakkikum. Yang berikutnya apa? Wa yu'allimukum. Dan Nabi itu sebagai mu'allim, mengajar kamu. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Dua saja. Al-Kitab, Al-Quran, keduanya hikmah, yakni sunnah. Takkan kita nak mengajar lebih dari itu. Maksudnya, jangan mengajarkan agama di luar dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Dahulukan ajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah mengajar Al-Quran bukan hanya sekedar membaca tentang makhrajnya dan tajwidnya, tidak. Tapi juga mentadaburi dan maknanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam buku At-Tibyan fi Ulumil Quran, dikarang oleh Abdullah Nasir Ulwan, beliau kata, kami para sahabat kalau belajar Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan mengajar kepada kami 10 ayat saja. Maka kami akan belajar ta'allamnal ilma wal amala ma'an. Kami belajar dari Nabi itu ilmu dan amalan sekaligus. Berbeza dengan kita. Kita hari ini banyak belajar tapi sedikit kita praktikkan. 10 ayat saja tetapi faham dan dilaksanakan. Tidak semua para sahabat itu memahami Al-Quran 114 surah. Ada yang faham mungkin beberapa surah, tapi mereka boleh memimpin dunia. Nah, kita sebaliknya, situasi kita, kita diajar oleh orang tua kita untuk membaca Al-Quran. Tujuannya khatam, terutama masa nikah nanti. Okay? Bukan Melayu kalau tidak khatam ketika nikah. Kita orang Melayu, salah satu upacara nikah ialah khatam Al-Quran. Itu pun hanya pengantin perempuan. Pengantin lelaki dianggap teror. Betul tak? Di Malaysia begitu kan? Nah, saya di Jawa, di kampung saya itu dua-duanya kami harus membaca di depan orang ramai. Perlu. Depan mertua. Maka itu saya memilih nikah di Selangor. Selamat saya. Selamat. Isi saya yang baca. Tapi ayam panggangnya saya dapat dengan pulut kuningnya. Saya pun terperanjat itu, tengok, perhatikan. Kan malu lah, nikah di tempat orang, adabnya berbeza. So, saya kata, adabnya di sini macam mana? Pengantin lelaki mesti baca. Tidak, ini hanya perempuan saya. Alhamdulillah. Saya sudah bimbang aja. So, di kampung saya mesti, di kampung saya itu mesti dua-duanya. Disaksikan orang ramai. Malu tu, keluar peluh. Depan orang ramai. Tapi di sini hanya pengantin perempuan. Setakat itu saja. Lepas itu kita tidak diajarkan untuk memahami dan berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu hafalkanlah surah-surah yang disebut lazim. Surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi. Okay, surah-surah mungkin yang pendek-pendek. Setelah itu habis. Dan hidup Quran di situ, kita di sini. Quran kata begitu, kita kata begini. Quran kata begini, kita kata begitu. Selalu berbeza. Begitu dan begini. Bila mati baru ingat pada Al-Quran. Ini perlu dibetulkan. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran ternyata tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya.